Lah, yang di tempat kios itu tidak ada orangnya, gitu loh. Kalau lainnya ada. Nah, cuman kan sekarang ini kan dengan munculnya api itu, karena kita tidak ada istilahnya itu yang ikut bantu nyiram air kan. Akhirnya sempat kena angin kan. Angin akhirnya satu kios itu merembet. Lah yang dekat itu adalah dari toko serba itu. Nah, toko serba kena duluan. Lah langsung merembet lagi terus sampai ke batas jalan sekolah ini. Yang terbakar ini apa, Pak? Ya, yang terbakar ini apa, tempat apa, Pak? Yang terbakar tempat kios atau apa, Pak? Kios. Ada berapa kios kira-kira, Pak, yang terbakar ini? Kalau di situ lebih dari 30 kios. Lebih dari 30 kios. Selain kios lebih dari 30 kios. Karena kan di situ ada rumah bangunan pasar yang ada yang besar. Itu ditempati beberapa orang. Pada saat kejadian Bapak posisinya di mana, Pak? Saya masih di Jalan Kenari sana. Oh, melihat barang-barang gimana, Pak? Barang-barang akhirnya yang tempat anak saya ini, ya ini satu keluarga semua aja lari dulu. Diamankan, Pak. Sudah diamankan aja. Tapi sejauh ini, Pak, ini karena apa, Pak, ya? Korsleting listrik atau terjadi? Nah, ini yang kurang tahu saya gitu.